belajar, terutama pada masa pandemi ini. Teman-teman, tepat pada hari ini, Kamis 12 November 2020, kami telah mencapai 100 hari belajar di SDK Santo Bernardus. Selama 100 hari belajar dengan baik, kami bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Nah, untuk memperingati 100 hari kami belajar di SDK Santo Bernardus, kami mempunyai kegiatan yang sangat menarik. Kami bersama 95 teman lainnya akan menampilkan parade bercerita tentang kisah hidup Santo Bernardus. Beliau adalah Santo pelindung sekolah kami. Selamat menyaksikan! Kisah Santo Bernardus. Santo Bernardus berasal dari Clairvaux. Ia adalah seorang biarawan yang memberikan banyak pengaruh besar terhadap gereja zaman pertengahan. Ia berasal dari negara Prancis dan selain itu juga sebagai biarawan ia juga terkenal sebagai seorang mistikus. Bernardus juga merupakan salah satu pendiri dari Clairvaux, sebuah biara dari Ordo Cistercian. Ia juga turut hadir terlibat dalam membangkitkan semangat para tentara perang salib kedua melalui ceramah-ceramahnya. Bernardus dilahirkan pada tahun 1090 di Dijon, Prancis. Bernardus berasal dari keluarga bangsawan di Burgundy. Ia adalah seorang pemuda yang tinggi, tampan, yang diberkahi dengan pesona yang luar biasa, berbakat dalam berpidato, kepekaan dan semangat belajar yang tinggi. Ia dan keenam saudara saudarinya memperoleh pendidikan yang baik. Hati Bernardus sangat sedih ketika ibunya meninggal dunia. Usianya baru 17 tahun. Hampir-hampir dia membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Jika saja tidak ada Hamelin, saudarinya yang periang, beliau membuatnya gembira. Dan segera saja Bernardus telah menjadi seseorang yang sangat populer. Ia tampan dan cerdas, riang gembira dan penuh rasa humor. Siapa saja suka di dekatnya. Suatu hari, Bernardus mencengangkan teman-temannya ketika ia mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan Ordo Cistercian yang amat keras. Mereka mengusahakan segala cara agar ia membatalkan rencananya itu. Ia mengatakan kepada mereka, "Saya sadar bahwa karakter saya yang lemah membutuhkan obat yang kuat." Tetapi pada akhirnya Bernarduslah yang berhasil meyakinkan saudara-saudaranya, seorang pamannya
26 orang temannya untuk bergabung bersamanya. Ketika Bernardus dan saudaranya hendak meninggalkan rumah mereka, mereka berkata kepada adik mereka Nifar yang sedang bermain bersama anak-anak lain. Dalam kekal kecil, sekarang semua tanah dan semua harta ini akan menjadi milikmu. Santo Bernardus menjadi seorang biarawan yang baik. Juga merupakan biara yang pertama kali didirikan dari Ordo Cistercian. Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam bahasa Prancis, Lembah Cahaya adalah Clairvaux. Biara baru itu kemudian lebih dikenal dengan nama Clairvaux. Kehidupan di biara sangatlah keras. Bernardus harus melakukan pekerjaan kasar, berdoa, dan belajar. Hal ini mempengaruhi kesehatannya. Dan dia sering jatuh sakit. Si Bernardus tetap semangat. Setelah 3 tahun lamanya, Bernardus lalu mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin biara Situx di Clairvaux pada tahun 1115. Kesempatan itu didapatkannya setelah Septimus Harding, pemimpin biara Sitawak, terkesan oleh kesalehan dan kepemimpinan yang ditunjukkannya. Selama berada di dalam pemimpinannya, biara itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bernardus bahkan mampu mengembangkannya hingga menjadi lebih dari 80 biara dengan Sitawak sebagai pusatnya. Kepribadian, kesalehan, ceramah yang meyakinkan dan gaya tulisan Latin yang indah membuat Bernardus dan kota Clairvaux terkenal di Eropa. Ia terkadang sangat kritis terhadap gereja. Ia mengkritik biarawan Cluny karena meninggalkan pekerjaan kasar dan memiliki makanan serta pakaian yang mewah untuk upacara. Bernardus juga menekankan penyangkalan diri dan kesucian hidup. Ia telah mengajarkan orang-orang untuk lebih mengasihi Allah daripada duniawi. Berbeda dengan kaum sekulastik yang banyak mengandalkan akal budi, Bernardus lebih fokus pada perubahan hidup manusia. Bernardus juga mementingkan tentang kerendahan hati manusia di hadapan Allah, tidak menyombongkan sifat. Baginya kerendahan hati manusia dibutuhkan dalam rangka penyucian spiritual. Dengan demikian, semua itu akan menuntun manusia mencapai kontemplasi, sehingga bisa menyatu kepada Tuhan. Karena itu, dengan konsep ini, Bernardus tidak lantas menyatakan bahwa manusia akan menjadi Allah
melainkan kehendak manusia dan kehendak Allah yang mencapai kesatuan. Pada tahun 1130, Innocentius II, seorang yang berkarakter dan bertanggung jawab, dipilih sebagai paus oleh minoritas para kardinal. Beberapa jam kemudian, mayoritas kardinal memilih Anakletus II yang penuh tipu daya dan kejam. Keputusan untuk mendukung orang yang lebih baik, yaitu Innocentius II, adalah hasil dari pengaruh persuasif Santo Bernardus. Santo Bernardus juga membantu meyakinkan Kaisar Jerman Konrad III untuk mendukung Concordat Worms 1122. Dan mendukung Innocentius II dalam konflik yang berlangsung sampai akhir kematian dari Anakletus II pada tahun 1138. 2 tahun kemudian, Santo Bernardus merasa sangat tertantang dengan Peter Abelard, seorang guru yang cerdas namun sombong di Paris. Para lawan Abelard menyangka penerapan dialektika pada teologi sangat berbahaya sehingga dapat menghancurkan iman. Santo Bernardus menerima tantangan dari Abelard untuk berdebat di Dewan Sains pada tahun 1140. Di sana, Santo Bernardus menyajikan daftar tesis yang diambil dari tulisan Abelard. Isinya menunjukkan seberapa jauh Abelard telah menyimpang dari kepercayaan tradisional. Ketika diminta untuk menyangkal Santo Bernardus, Abelard berkata, "Saya tidak akan menjawab seorang Sistersian." Mengajukan banding ke Roma, Abelard pun pergi meninggalkan Dewan Majelis. Setelah Paus menolak dan mengutuk tesis tersebut, Abelard menerima keputusan tersebut dan berdamai dengan Roma dan Santo Bernardus. Nama Bernardus kadang-kadang dikaitkan dengan teori dua mata pedang. Maksudnya adalah baik mata pedang spiritual maupun duniawi adalah milik Paus dan Gereja. Pedang duniawi digunakan oleh pangeran atas permintaan gereja. Santo Bernardus mengungkapkan gagasan ini pada De Considerazione dan curahnya kepada Eugenius III. Namun, dalam setiap kasus, ia merekomendasikannya pada waktu. Pernyataan lainnya diperluas menjadi teori umum. Bernardus juga sangat dikagumi karena ajaran-ajarannya, rohaninya yang berlandaskan cinta dan damai. Santo Bernardus adalah seorang teolog dan dokter gereja. Ia mendominasi Eropa melalui kefasihan, berpidato, dan pendampingannya kepada para paus dan penguasa. Meskipun ia lebih suka bekerja dan berdoa dalam biaranya, kadang-kadang ia harus pergi untuk tugas-tugas khusus. Ia berkhotbah mendamaikan para penguasa
nasihat kepada Paus. Dia menjadi seorang yang amat berpengaruh dalam zamannya. Tetapi terutama yang paling dirindukan dengan Yesus adalah dekat dengan Tuhan, menjadi seorang biarawan. Ia tidak berusaha untuk menjadi orang terkenal. Bernardus mempunyai devosi yang mendalam kepada Santa Perawan Maria. Dikatakan bahwa ia sering menyapa Bunda Maria dengan sebuah salam Maria ketika ia melewati patungnya. Suatu hari Bunda Maria membalas salamnya, "Salam Bernardus." Karena demikian, Bunda Maria hendak menunjukkan bagaimana cinta Bernardus dan devosinya telah menyenangkan hati Bunda Maria. Bernardus menjadi abbess di Clay Forks hingga akhir hayatnya. Bernardus wafat pada tahun 1153. Pesan terakhirnya adalah, kita bukan anak malam dan kegelapan. Hiduplah sebagai anak cahaya. Anak merasa sangat sedih karena mereka kehilangan pengaruhnya yang sangat menakjubkan. Santo Bernardus dinyatakan kudus pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Santo Bernardus juga diberi gelar dokter gereja. Pada tahun 1830 oleh Paus Pius VIII. Bernardus pelindung sekolah. Hidupnya sederhana, taat pada orang tua. Bernardus suka pembaharuan, walaupun muda sangat terkenal. Dia tangguh ramah dan periang, suka belajar dan berdoa. Bernardus pemimpin biarawan di setiap. Bernardus yang gagah lahir di Perancis. Bernardus bertapa Santo pecinta damai. Bernardus pandoa Bunda Maria idolanya. Teman-teman, lagu yang baru saja kalian dengar adalah ciptaan Ibu Maria Sisilia Sarmini. Beliau adalah alumni dan seorang pendidik di SDK Santo Bernardus. Teman-teman, demikianlah persembahan kami tentang kisah Santo Bernardus dari 100 siswa kelas 1 sampai 3 SDK Santo Bernardus. Semoga cerita yang kami sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Marilah kita meneladani sikap hidup Santo Bernardus. Para suster, guru, dan karyawan telah meneladani hidup Santo Bernardus dengan baik.
Mereka memberikan pelayanan dengan penuh semangat dan keikhlasan. Kita sebagai siswa SDK Santo Bernardus juga bisa meneladan hidup Santo Bernardus dengan cara yang sederhana. Caranya adalah dengan belajar dan tekun, rajin berdoa, dan berbuat baik kepada sesama. Hidup secara sederhana dan taat kepada orang tua. Jangan lupa, kita selalu merayakan pesta nama Santo Bernardus setiap tanggal 20 Agustus. Ingatlah pesan Santo Bernardus. Ia yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya sendiri telah kehilangan rasa takut akan Tuhan.